Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Polda Kalimantan Selatan memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72 dengan menggelar jalan santai Wan Senam Bersama. Pada besokan Selasa 24 September 2024, kegiatan yang rutin diperingati Saban tahun ini dihadiri pula Kapolda Kalimantan Selatan didampingi Ketua Bayangkari Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72 dengan menggelar Jalan Santai Wan Senam Bersama, besokan Selasa 24 September 2024. Kegiatan yang rutin diperingati Saban tahun ini dihadiri pula Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto didampingi Ketua Bayangkari Polda Kalimantan Selatan Linda Winarto. Ketua Bayangkari Polda Kalimantan Selatan, Linda Winarto, Wetakuan Prima TV menyatakan, anggota Bayangkari adalah salah satu faktor pendukung dalam memberikan spirit kerja gasan suami hingga bisa menjadi kebanggaan gasan keluarga. Terkait dengan hadiah khusus yaitu umroh, menurut Linda Winarto adalah hadiah yang diberikan secara spontan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkari akan menjadi kebanggaan para semuanya karena Bayangkari adalah pada tadi ada hadiah khusus ibu bisa disampaikan di dalam ibu. Oh, hadiah khusus itu sebenarnya dari Allah ya. Jadi mungkin tiba-tiba salah nomor sehingga ternyata mungkin kami bisa membuat semoga jadi kebanggaan semua. Oh, harapan ke depan bu dengan adanya Hari Bayangkari ini bu? Saya berharap semakin baik, semakin menjadi suatu. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto berharap anggota Bayangkari bisa lebih bermanfaat serta selalu memberikan kontribusi kepada warga. Di hari yang ke-22 ini, kesatuan dari Bayangkari, mudah-mudahan Bayangkari ke depan semakin bisa bermanfaat dan berkontribusi kepada masyarakat, baik ke dalam juga, masyarakat. Di akhir acara dilaksanakan pengundian door prize bagi peserta. Nang hadiah utamanya adalah 5 buah tiket umroh. Sedangkan nang beruntung mendapatkan diantaranya adalah 2 pegawai cleaning service Polda Kalimantan Selatan, Fitri Wan Apri. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya aja sampai merinding loh. Luar biasa sekali.